Sekali guys. Kalian tim roti si kayak dicocol atau enggak? Hai guys, welcome to One Stop Foodies. Hari ini gue sarapan lagi di Tong Ah. Gue balik lagi setelah 1 tahun tidak makan di sini. Gue pesan kayak kemarin, roti si kayak, telur, sama kopi. Mantap. Kita makan guys ya. Guys. Wah, sama kayak kemarin guys. Dia punya rotinya garing, terus ada sekayanya. Ada butternya dikit sih, tapi dikit banget ya hari ini. Dan sekayanya masih wangi banget. Mantap. Kalau kata orang tuh makannya dicocol guys. Kalian dicocol apa enggak? Kalian tim roti sekay dicocol atau enggak? Ini kalau dibanding main kemarin mah, yang kemarin gak ada apa-apa guys. Yang kemarin tuh sekayanya kayak permen. Sekarang ini baru kayak beneran. Isinya di sini orang-orang lokal semua nih. Roti si kayak paling mantep. Kalian 1950s coffee itu kemarin di TikTok juga lumayan ramai guys. Kayak banyak yang rekomendasiin juga. Ternyata masih kalah jauh sama yang ini. Ikannya itu wangi banget. Rotinya crispy, ada rasa-rasa harum-harum dari butternya dikit. Walaupun ini kayak kedikitan ya. Tahun lalu nggak sedikit ya nih. Kayaknya nggak terlalu manis juga. Terus ini telur ya, telur biasa lah ya. Terus ini kopi juga kopi biasa, kopi hitam biasa. Tapi ini jadi combo yang sangat mantap. Kalau ke Singapura, kalau kata gue wajib makan di sini minimal sekali guys. Mantap. Udah guys, gue habisin dulu. Ya kita lanjut makan lagi. Bye. See you on the next stop. Bye.